Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di blog saya. Konten kali ini saya di hari Selasa. Besok Rabu Lebaran, guys. Tinggal nanti sore menunggu kabar dari pemerintah bahwa besok penetapan satu Syawal. Nah, kita akan cari ketupat. Ayo 10 sini sore. Oh, 10.000. Masih 10. Nah, cara membuatnya begitu. Nah, tuh caranya. Ini dari mana ini? Dari Padalarang, Warung Awi. Oh, Warung Awi mah Pak itu mah bos parkiran. Oke, tuh. Tuh caranya teh kieu nya. Ini teh gampang-gampang susah ya. Oh, nya ada kudu aya ilmu na sagara bagi. Tak ayah, nuki mah otodidak gitu tu. Emut kasepuh kapungur abdi si bapa tu dalam lebaran ke dalam nyarira. Abdi mah terbiasa pak di ka iya kan diajar ni. Memang tengah ajar ya. Tuan-tuan. Oke, jadi satu nate 1.000 jadi 10 tu. Cara cepat tu. Nah, itu banyak tuh. Ini zaman bunga-bunga juga. Jadi banyak bunga, banyak ikan tuh. Kita spill ke daerah yang lain, guys. Dan juga ada daging, guys tuh. Daging ayam antri penuh. Banyak yang jualan ketupat. Sambil menunggu 10, saya mau itu dulu, guys. Mau review dulu. Nah, ini juga ada yang jualan bunga. Bunga sedap malam banyak sekali. Tradisi lebarannya gini, guys. Saya disuruh mampir, guys. Padalarang, Bandung Barat, dekat rumah saya. Banyak sekali ke arah sana ke Tagog pasti macet, guys. Kita yang di sini saja. Wah, ini alhamdulillah tuh. Jelang lebaran teh. Teh masih rampe. Rampe sih jenis apa? 5.000-an sebenarnya. 5.000 beli 20.000. Oh, empat. Nah, beli 4. Nah, ini sedap malam tuh banyak sekali nih. Iya. Pokoknya mah kalau mau ke Tagog, jangan lu ke Tagog, di sini aja. Ini sudah mampir ya. Nah, sudah mampir namanya. Saya beli ini dulu untuk ziarah nanti ke kuburan untuk hari H-nya. Nah, ini bunga mawar juga. Ini berasal dari Lembang, guys. Jangan lupa belinya di sini. Beli bunga-bungaan. Beli bunga-bungaan, terus ada bunga ros. Kalau satu rangkai ini berapa nih? Satu rangkai, maunya kayak gimana aja? Kayak campur-campur gitu. Ya, maunya segimana berapa? Oh, aja? Yang 20.000 misalkan? Oh, 20.000 kayak campur-campur berarti ya? Ya. Oh, oke, ini. Ini murah-murah di sini. Ini glosir untuk jualan. Oh, ada ikan juga. Ada ikan, ada bunga. Oke. Saya beli rampe, terus beli isi ketupat. Ayo 30 ya. Ayo 30 ya, makasih. Ya. Masuk YouTube saya nih. Okay. Channel Latif Channel. Nah, ini pokoknya mah lamun 20.000 teh satu rangkaian berarti nya. Iya. Segala ya, lamun hayang bagus mah 40.000 berarti nya. Iya, 50.000. 50.000 mah total pas berarti. Oke. Sambil menunggu ketupat, nah ini tidak salah lagi kalau lebaran makan ikan. Nah, ikan mas, ikan nila tuh banyak sekali di sini. Kalau ikan nila, ikan mas berapa sekilo seberapa? Ah, kayaknya tuh 30. Oh, 30? Oh, yang punyanya. Yang punyanya, yang bosnya, oke. Nah, ini mah satu jalur ternyata ikan, ya, bunga tuh. Oh, pokoknya mah bagus. Oh, ini ada lele nih kan. Ah, lele. Aduh, bener. Tapi lamun usum doma. Nah, biasa abis sekali ribet dia tah. Tapi dia mah mau ayam mah dah ke pasar. Tapi di dia nya. Ah, di dia dah. Terus nah yang tidak kalah juga ini daging sapi. Daging sapi sangat populer selain ayam juga untuk disemur deh. Semur mah jengkol. Kalau daging berarti direndang. Oke. Okay. Ini sekarang belum ada kenaikan? Masih stabil. Stabil.
pakai ini. Jangan lupa kalau ke Tagog, kalau macet-macetan lah beli di sini aja. Di dekat ayam YouTube, ayam antri. Ini mah sangat viral, guys. Pernah viral. Nah, ini juga sedang melamun ini. Jangan melamun, udah beli ketupat. Tuh, ini antrinya hebat, guys. Ada kerupuk. Ramai pokoknya mah tuh, ada pasar-pasar. Ini ada segala macam sayuran, tuh ada mau. Untuk berbuka hari ini, hari terakhir berbuka. Dan besok kita akan lebaran, guys. Oke, guys, tuh antri. Antri banyak sekali ayam-ayamnya. Wah, domba. Atau poin naonnya. Poin salah asa. Pasar domba ayamnya. Oke, tuh banyak sekali yang jualan ayam. Depan. Oke, kita nyebrang, guys. Sekarang mulai agak macet, guys. Padahal baru jam 8:30. Besok akan lebaran dan ramai sekali, guys. Akan lebaran. Nah, ini juga rempah-rempah, cengek, cabai dan segala macam. Ini bukan jalan nasional, guys. Jalan kabupaten, tapi ramainya minta ampun, guys. Tuh, kita nyebrang, guys. Kita nyebrang dan nyebrangnya harus hati-hati, guys, tuh. Ini ayam tuh antri, guys. Ini sempat viral, guys, banyak yang ayamnya murah-murah dah. Tuh, si ibu. Oke, lebaran jadinya. Lebarannya besoknya. Oh, alhamdulillah. Berkah-berkah Ramadan di sebelum lebaran juga, sebelum puasa juga nih rame. Selalu rame. Kerupuk, kerupuk, kerupuk. Kerupuk, lebaran makan kerupuk mana naon? Jeung opor. Bener. Opor jeung ieunya bener-bener. Ah, eta mah kerupuk. Kerupuk gemoy eta mah. Kerupuk enyum. Aya keneh kitu kerupuknya. Pan era ginang, beraku jeung raginang jeung kerupuk. Oh ya teh naon beda rasa, kebaya teh naon lah ke dibelinya. Oke. Okay. Oh nya nya nya. Oke. Okay. Oke, okay, guys, tuh kita ambil dulu untuk ketupatnya. Ini durasinya sudah berapa? Sudah 7 menit durasinya nih. Nah, ini kita kembali ke ketupat lebaran. Sabar hiji eta. Nah, 10 satu talian. Oke, tepat saya melaporkan bahwa kondisi lalu lintas padat merayap di jalan kabupaten. Ini jalan ke arah saya. Ini masih di sudah mampir Padarang Bandung Barat. Dan perlu diperhatikan kalau menuju arah Nasional 3, hati-hati barang bawaan, kalau ke pasar juga tas gendong di depan dan jangan sampai tercopet ya. Mudah-mudahan saja Bapak Ibu aman dan selamat sampai tujuan bagi para pemudik, dan bagi yang belum, berhati-hati, tetap waspada, tinggalkan rumah dalam keadaan mati listrik, mati kompor dan mati air sehingga aman dan segera kembali ke RT. Laporan dan sebagainya. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.